Ini kok cuma tiga kandungan aja ya? Apa bisa ngaruh sih ke ASI? Halo teman-teman, ketemu lagi ya di channel aku. Dan di video kali ini aku tuh mau bahas produk ASI Booster Mam Uung yang udah aku konsumsi selama 2 minggu loh. Jadi dan hasilnya, wow, banjir banget dong ASI aku. Nah, ini tuh lagi viral banget ya. Siapa sih yang nggak tahu ASI Booster Mam Uung ini? Ini brand ambasadornya adalah Kak Nagita Slavina dan Kak Aurel Hermansyah loh. Nah, oh ya, jadi kemarin itu aku sempet sebelum pakai ya, aku tuh sempet bikin polling di Instagram aku ini. Aku tuh emang ya bener-bener lagi frustasi banget. Gimana sih bikin ASI kita tuh semakin kayak lancar gitu, terus bikin ASI-nya tuh makin nambah kayak gitu kan. Dan aku tuh frustasi kenapa? Karena aku ngerasa ASI aku tuh seret gitu. Jadi aku tuh pengen banget menyusui anak aku tuh sampai umur 2 tahun. Dan tiba-tiba umur 15 bulan tuh ASI aku udah seret ya. Jadi aku sempat frustasi gimana dong caranya bikin ASI kita tuh bisa lancar lagi kayak gitu. Nah, aku juga sempat lihat ya iklan-iklan di Instagram ataupun di Facebook itu banyak banget yang ngiklanin ASI Booster Mam Uung ini. Nah, seperti tadi yang aku omongin ya, jadi kemarin itu aku sempat bikin polling di Instagram, aku tuh sempat bingung banget ya, aku mau pakai apa. Nah, di situ aku bikin story di Instagram aku dan ternyata banyak banget dong yang pilih Mam Uung. Jadi se-viral itu ya di followers aku kayak gitu. Nah, jadi kita review di sini tuh ada tiga kandungan ya. Yang pertama itu ada ikan gabus, yang kedua ada daun katuk, yang ketiga ada daun kelor. Jadi yang pertama ini ada ikan gabus ya teman-teman. Jadi ikan gabus itu ternyata bagus banget ya untuk pemulihan luka, atau ini tuh bisa banget ya dipakai atau penyembuhan pasca operasi sesar. Jadi ini cocok banget. Nah, untuk yang kedua ini daun katuk dan daun kelor. Di situ tuh daun katuk dan daun kelor itu untuk ASI kita semakin berkualitas gitu. Nah, ini aku mau cerita ya teman-teman. Jadi sebelum aku pakai Mam Uung ini, aku tuh sempet banget atau sempet ya lihat ngestalking di Instagramnya Mam Uung ini, dan ternyata aku terkejut teman-teman. Jadi aku di situ lihat testimoninya tuh banyak banget yang bikin ASI-nya itu kental kayak puding gitu, dan itu banyak banget loh yang bikin testimoni kayak gitu. Jadi nggak cuma itu aja, dan banyak juga ya ASI-nya tuh sampai muncrat-muncrat kayak gitu. Wow, ini terkejut banget aku tuh liatnya. Wow, ini ternyata bagus banget ya ke ASI-nya kayak gitu. Sampai aku lihat ASI-nya kayak puding, kayak ice cream, terus sampai muncrat-muncrat kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pakai ASI Booster Mam Uung ini dari anak aku umur 15 bulan sampai sekarang alhamdulillah masih pakai ya, 18 bulan ini anak aku. Jadi yang tadinya anak aku bebenya tuh naiknya tuh agak lambat ya teman-teman, dari 9 kilo dan alhamdulillah sekarang 12 kilo teman-teman. Jadi kalau menurut aku ini bagus banget sih buat ASI kita tuh lancar dan banyak. Nah, kalau menurut aku sendiri untuk harganya itu murah ya. Ini 120.000 aja itu dapat 60 kapsul loh teman-teman. Jadi ini kalau aku minum ya, ini aku kasih tahu untuk cara minumnya, atau aku sendiri kalau minum ya. Jadi aku sendiri kalau minum itu satu hari itu 2 kali ya teman-teman. Jadi pagi hari aku minum 2 kapsul, sama malam mau tidur aku minum 2 kapsul. Nah, kalau ini lagi puasa ya, jadi puasa itu aku minumnya sebelum sahur atau sahur ya, ya sahur aku minum 2 kapsul, sama ini habis buka puasa makan udah kita minum 2 kapsul. Jadi satu hari itu aku minum 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini untuk harganya kalau menurut aku relatif murah ya, jadi 120 aja udah dapat 60 kapsul loh teman-teman. Nah, ini di sini aku nggak cuma nyetok kapsulnya aja loh teman-teman. Jadi di sini aku juga nyetok atau sering beli juga itu cookiesnya. Jadi cookies Mayflow ini, jadi kalian bisa beli ya. Ini kalau menurut aku enak sih, nggak bikin enak dan
buat kalian ini yang apa namanya alergi susu sapi, ini tuh nggak bikin alergi sama sekali ya teman-teman. Dan untuk cookiesnya ini tuh bisa banget ya atau dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi ini untuk ibu hamil juga bagus banget, dan apalagi untuk ibu menyusui tetap bagus banget ya. Nah jadi ini tuh nggak bikin gemuk, dan ini tuh cocok banget ya kayak aku yang tengah malam tuh sering banget lapar kayak gitu. Oh ya, aku mau kasih tahu juga ya teman-teman. Jadi di sini di Mamuung ini itu menyediakan konsultasi gratis loh. Jadi selama 24 jam, jadi nonstop ya. Dan jawaban dari konselornya itu bagus banget dan detail banget, dan aku sampai ketagihan ya, sampai aku tuh sering banget ya konsultasi ke Mamuung ini. Oh ya, jadi kalian kalau mau konsultasi kalian bisa banget atau DM ya, DM ke Instagram yang Mamuung ini, atau bisa juga telepon dan via chat ya teman-teman. Nah, oke, jadi mungkin ini aja videonya dari aku atau pembahasan produk Mamuung ini dari aku ya. Semoga kalian suka dan oke, tunggu video aku selanjutnya teman-teman. Oke, dadah. Tunggu video aku selanjutnya.